Kita beralih ke informasi terkait di tengah kesulitan warga dalam mendapatkan air bersih akibat kemarau, Polres Parepare Sulawesi Selatan membuat sumur bor untuk membantu masyarakat. Sumur bor dibuat di tengah permukiman warga. Polres Parepare Sulawesi Selatan membuat 4 titik sumur bor di tengah permukiman warga. Sebulan ini, warga kota Parepare kesulitan air bersih. Sumur bor yang dibuat polisi berada di kompleks perumahan warga yang kesulitan air melalui program Polri Peduli. Untuk mengantisipasi situasi musim El Nino ya adanya dikhawatirkan kekurangan air ya, dari Polres Parepare menyiapkan beberapa titik sumur bor untuk mengantisipasi kekurangan air yang dibutuhkan masyarakat. Satu sumur bor bisa dimanfaatkan 200 warga sekitar hingga musim kemarau usai. Warga juga diharap untuk menghemat air dan menjaga keseimbangan alam. Sudin Samsudin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan.